Halo teman-teman dan selamat datang di channel saya. Jadi kali ini saya ke Bromo dengan teman-teman dari Bangladesh. Kita sekarang sudah mulai naik jeep dan perjalanannya kurang lebih 40 menit. Destinasi pertama kami itu Sunrise Point di Bromo. Jadi kita sekarang menuju ke Sunrise Point Bromo. Karena kami mulai perjalanan di jeep ini pada malam, jadi gak begitu ada sesuatu untuk dilihat di luar, tapi ya kadang-kadang kalau jalannya lurus, ini kelihatan indah. Sebenarnya tempatnya cukup dingin, jadi kalian harus bawa pakaian yang tebal biar gak kedinginan. Jalannya cukup entertaining juga, karena kadang ada jeep lain yang mau overtake kami, dan kadang kami yang overtake jeep lain. Jadi ya, 40 menitnya tuh nggak begitu membuat kalian bosan. Jalannya selalu menarik. Habis turun dari jeep, kami mulai jalan kaki. Sekarang kami menuju ke Sunrise Point Bromo. Jalan ini tidak begitu sulit, tapi lumayan tinggi ya. Jadi kalau kalian bawa air putih itu jadi lebih bagus, atau bisa bawa susu atau madu, terserah kalian untuk memperhangatkan badan kalian. Dan jalannya lumayan bagus, ada tangga. Jadi kalian tuh cuman perlu naik tangga itu. Sebenarnya kalau sunrise-nya nggak begitu indah bagi saya karena mataharinya nggak begitu kelihatan karena ada gunung-gunung. Tapi yang paling indah tuh saat mataharinya udah terbit, kalian bisa lihat awan-awan. Wow, itu yang luar biasa view-nya teman-teman.
Thank you.